Hello everyone, welcome to AEJTK. Dan kali ini gue bakal masih ngelanjutin Resident Evil lagi bang, Resident Evil 7 lagi bang. Iya guys, ini kayak udah loh, ini udah beneran terakhir loh Resident Evil 7, ini beneran terakhir udah. Tuh, lihat tuh, udah yang terakhir ini udah guys, The End of Zoe loh, udah gak ada lagi Resident Evil. Ini kalau DLC tamat beneran, Resident Evil udah bener-bener tamat, gue gak mainin Resident Evil lagi. Kenapa? Kalian nggak tahan ya, aneh yang lihat apa YouTube channel gue kayak tiap dua hari sekali Resident Evil 7. Iya, ntar gue ganti gamenya, habis gue main ini gue langsung ganti game gitu. Masih game horror juga, ini kan Resident Evil 7 ini kan juga kita masuk game horror guys, tapi dibarengin oleh aksi gitu. Oke, kali ini gue bakal mainin The End of Zoe guys. Ini bakal ceritain gimana Zoe setelah dia entah. Kalian milih endingnya gimana? Entah, kalau gue milih endingnya kemarin itu kan Ethan nggak milih dia ya guys. Ethan tuh nggak milih dia, terus kayak si Zoe ditinggal gitu kayak di apa perumahan dia dan dia harus ya terinfeksi gitu ya guys ya. Terus juga kalau misalnya kalian pilih yang pilih yang bagian apa sih kalau misalnya kalian nyelamatin Zoe. Kalau gue kasih tahu nih, ini gue kasih tahu Zoe itu bakal jadi nih es kayak gini guys, bakal jadi membeku kayak ini guys. Terus dia bakal jatuh ke dalam sungai. Itu kalau misalnya kalian pilih Zoe atau pilih Mia ya kemarin. Oke, kita bakal baca di sini. Minggu setelah Not a Hero yang berarti DLC yang kemarin, ada ancaman baru, ada bahaya baru katanya yang muncul. Jack Brother Biobaker. What? Oh oke, okay. Ternyata si Jack itu punya saudara guys, punya saudara laki-laki yang harus menangani masalah ini, harus menangani bahaya ini guys dengan tangan kosong dia guys. Oke, keren juga nih ini. Keluarga Jack tuh tangguh-tangguh guys sebenarnya guys. Luar biasa loh. Kita new game aja guys. Kita new game, kita normal biar kita tuh ada challenge-nya sedikit. Kalau terlalu gampang tuh enggak seru guys. Oke. Kita akan lihat story-nya seperti apa. Oh wow, ini di ini ya guys, di sungai ya guys, di rawa di mana kita belum nusukin ini dengan di mana kita nusukin Mia ya. There's only one left. Oke, okay. Lalu apa? Oke, okay, kita nyelamatin Mia ya guys. Kita selamatinnya Mia ya. Sesuai sama yang apa yang kita ini. Sorry Zoe, gue harus selamatin istri gue sendiri dong. Masa maaf ya, gue nggak bisa selamatin lu Zoe. There won't be anyone left to help. Tuh, Zoe-nya marah banget guys. Sorry, gue minta maaf Zoe. Maaf banget. Gue tau kalau nolongin gue, tapi kayak, guys, sekarang tuh kita harus dihadapkan oleh situasi-situasi sulit di hidup kita, guys. Oke, ini rumputan nih kayak rumah-rumah di apa Resident Evil. Zoe juga kayaknya udah mulai dikendalikan Eve. Si Zoe juga udah mulai sakit perut, guys. Oh no, dia mulai membeku guys. Tapi cukup unik guys kasusnya Zoe ini. Zoe itu nggak ini loh, nggak menunjukkan anomali-anomali aneh-aneh. Dia kayak mencoba untuk bunuh Ethan gitu loh. Kenapa ya? What the hell you boys up to? Oh, ini suaranya ini ya? Zoe Baker, she's still breathing. Call in the HQ. Did you say Zoe? Sir, do you live here? What the hell's wrong with her? We're here to help. So everything. What in God's name have you done, sir? Stop! Ya guys, ini kayaknya kita tuh adalah si ini deh saudaranya si Joe ya, si kita Joe ya. Kita Joe ya guys. Joe kayaknya salah paham guys. Joe salah paham. Dia pikir anak orang-orang ini yang ngelakuin ini ke Zoe guys. Kasian. Kasian dia ditonjok sampai pingsan guys. Zoe sampai membeku gitu guys. Duh, Zoe cakep juga guys. Listen to me. We're here to help. Ya si Joe salah ini guys, no, salah kaprah guys. I don't believe you, boy. Tapi wajar sih. What kind of help comes in a helicopter gunship? You don't know what you're talking about. You don't get it. You think I don't know who you people are? With all these monsters running around here. Wow. Dia nggak terinfeksi kan guys, Joe ini? Where did they come from? It's not what you think. You don't understand. Ya jelasin aja. Ini juga personilnya juga kenapa nggak dijelasin? That there, my brother's little girl.
my niece, you understand? Gila. Karena family. Emang keluarganya Baker ini, keluarganya Baker, si Jack dan saudara-saudara itu semuanya itu mantan marinir semua, guys. Jadi wajar mereka semua ini keras-keras semua, guys. I see that ain't something I can abide. For fuck's sake. She's infected. She's dying. And we're both gonna fucking die if we don't get the fuck out of here right now. She ain't dead yet, boy. So I figure you better do something about it. For I feed you two little friends outside. Okay. Guys, kayak mana ya? Susah banget loh jelasin ke orang ini. You're lying to me. I'm not lying. Susah banget sih, guys, karena kalau misalnya kalian militer sama militer tuh komunikasinya sangat satu arah ya, guys. Karena kalau kalian jujur juga kalian dipukul, kalau kalian enggak jujur juga lebih parah lagi pukulannya. Well. Kayak kita bakal bermain sebagai Joe di sini, guys. Oke, kita akan bermain sebagai Joe. Oke, ternyata kita disuruh ada katanya ada cure-nya, guys. Ada apa yang untuk menyembuhkannya? Gila, guys. Kalian lihat enggak? Ini kepala monster, guys. Copot, guys, kepalanya, guys. Gue curiga nih, itu dipiting, guys, sama dia, guys. Joe ini piting kepala monster, guys. Ini kita baca dulu ya. Tuh. Jadi, ini kayaknya catatan dari Joe-nya ini. Dia bilang, dia pikir buaya, guys. Ternyata bukan buaya. Ternyata tuh ini hasil eksperimen dari pemerintah, guys. Tuh, lihat, guys. Ini buruan-buruannya dia. Gila nggak, guys? Gila, guys. Keluarga Baker-Baker ini. Keluarga Baker ini keras-keras semua, guys. Kayak maskulin sekali, guys, di sini, guys. Maka tuh... Tuh, nonjok guys, tuh bisa nonjok dia tuh. Dia tangan kosong, guys. Gue curiga tuh monster yang ditaruh di meja tuh dipiting, guys. Dipiting sama dia, putus ya lehernya sama dia, guys. Gila, buaya aja ditangkap pakai tangan kosong, guys, sama dia, guys. Kapan lagi coba? Ini kita bisa save ini, coba kita cek inventory ada apa. Oh, ada note. Tuh, item kita itu bear fish. Gila, tangan kosong, guys. Kita baca. How to kill those things. Catatannya gini amat, guys. Tuh, dia bilang kepalanya monster-monster ini tuh lembut, guys. Gila, lembutnya dia sama lembutnya kita mungkin beda, guys. Lembutnya kita mungkin kayak bantal, tapi lembutnya dia mungkin kayu jati, guys, mungkin. Kerasnya dia mungkin ya berlian mungkin, guys. Jadi kayak katanya tuh kita harus mukulnya secepat mungkin katanya, guys. Harus dikancurin kepalanya katanya. Oke, terima kasih lah. Gue juga udah tahu sih dari main karakter-karakter sebelumnya. Gue cek rekaman gue dulu, guys. Gue takut muka gue ngeblur-ngeblur. Dan ternyata aman. Kayak kita akan keliling-keliling dulu, guys. Oh my god, guys. Oh my god. Ini gue curiga sih monsternya digantung, guys, sama dia, guys. Gila, cuy. Gila, dijadiin tempe, cuy. Guys, dijadiin tempe, guys, sama dia, guys. Sumpah, guys. Guys, sumpah. Ini petinju ini, guys. Oh, apaan, guys? Oh, oke, okay, kita bisa space to guard. Guys, sumpah, guys. Dia bisa... Bisa Muay Thai dia, guys. Ini kayak... Ini Mike Tyson ini, guys. Guys, ini kan ini monster yang ketemu dia nih. What? Gua dapat ulet terus. Oh, guys. Kita bisa combine ulet sama chemical flute. Wow, agak lain nih. Ini orang sih militer sekali, guys. Semua 4 sehat 5 sempurna makan, guys. Ulet dijadiin obat, guys. Tapi emang proteinnya tinggi banget sih emang. Alright, you moldy motherfucker. Oh my god, su. Guys, kalian lihat enggak, guys? Kalian lihat enggak? Gila, tangan kosong, guys. Kuat banget, Dek. Wah, gila sih ini kalau gue kalau misalnya nggak tahu ya, kalau ada biasa kan ada preman-preman atau anak-anak bahenol yang di jalan-jalan suka cari masalah sama orang. Ini dipukul-pukul sama dia rata sih, guys. Oh, sini men. Let's go men. Hey. Hey. Come on. Show your key. Ayo, mana tunjukin ini apa kuda-kuda lu? Hah? Kuda-kuda lu mana? Mana kuda-kuda lu? Kelas. Pecah, guys, kepala ya, guys. Sumpah. Ini kalau masuk UFC kali, guys. Ini kayak petarung-petarung UFC, guys. Kepala-kepala, incaran kepala kita, guys. Ini kayak sekali nonjok itu bisa hilang ingatan kali, guys. Ini break.
Oh my god, ini breaknya pakai tangan kosong, guys. Tuh. Hancur, guys. Kapan lagi, guys? Sumpah, ini apa ya? Boxer free. Wow. Ini kayak senjata tidak perlu, guys. Senjata kita, ini kita punya peluru unlimited, guys. Gila, ini juga Joe nih pengumpul in, apa ini, guys? Pengumpul apa serangga-serangga ulet-uletan, guys. Bro. Oh, ini bawa, dia bawa cure-nya. Dia bawa obatnya, guys. Guys, dia melele, guys. Oke, okay, cure type A infection. Jesus Christ. Wah, ayo, Shiro. Ayo, tunjukin kuda-kuda lu. Bro, kalau di kelas-kelas boxing Muay Thai itu tangan tuh nggak boleh turun, bro. Tangan tuh harus tetap di atas gitu loh, nggak boleh turun. Kalau turun lu, itu dia hajar, bro. Masih hidup, masih hidup. Wow. Masih hidup lu. Oh, wow. Gimana pukul dia, guys? Udah kan, udah mati kan? Udah, kita nge-heal dulu, guys. Kalau gitu. Kita nge-heal dulu. Ini sih oh, tua-tua keladi sih, guys. Ini kuat banget. Hey. Short. Kita pakai left hook ya, guys. Mampus deh. Mana lagi? Aduh, mekanik lo sama gua. Cuk. Mati lu, Dek. Coba lagi ya. Kamu kalau lawan orang tua tuh agak gak masuk akal gitu loh. Yo guys, kita bawain ini cure-nya buat Zoe, guys. Buat ini apa bukan sepupu. Keponakan tercinta kita yang sedang terbaring lemas membeku, guys. Terinfeksi. Itu kenapa ada yang jatuh-jatuh, guys? Ya. No. Guys, kok ada buaya di sini? Tadi enggak ada buaya, guys. Kok banyak buaya? Guys. Hey, Zoe. Zoe, kebakaran. Ya. Suntik. Cepat. Suntik. Oke, guys. Seharusnya ayo kita bawa Zoe, guys. Ayo, digendong. Oh, Zoe udah berhenti batuk-batuk, guys. Oh, batuk-batuk lagi. Why did it work? Ya, nggak bekerja, guys, obatnya. It wasn't full, was it? It wasn't full, was it? It won't be enough. Oh, kita harus pakai full dose. Kita harus pakai dosis yang full. Oke, okay, kita dikasih tahu. And I'll take you there. Please, what base? Base apa? Eh, loh, ini ditarik, guys. Guys, kita nggak bisa tarik dia. Ya. No. Wah, guys, apaan tuh? Oh my god, dia dimakan sama apa, guys? Setuju. Cepat, bawa Zoe keluar dari sini. Itu makhluk apa, guys, yang makanin soldiernya tadi, guys? Gila, itu langsung dibelah setengah, guys. Oh my god, guys, ini apaan? Bay, makhluk apa tuh, guys? Guys, itu makhluk apa? Keluar. Kita harus keluar dari sini, guys. Keluar, kita bawa Zoe. Bye-bye, kita keluar dari sini. Kita kemana? Guys, kita kemana? Oh, ke bawah. Oh iya, guys, kita lewat airnya, guys. Oh my god. Tenang, Zoe, kamu selamat ya di tempat Om. Ini kita bawa Zoe, guys. Oke, taruh Zoe di kapal. Cepat. Oke, dah, Zoe aman sekarang. It's okay now, Zoe. Oke, kita saatnya jalan, guys. Bye-bye. Kita tinggal di tempat itu, guys. Itu dia makhluknya, guys. Wah, gila, guys. Yang ini, kali ini makhluknya kebal api, guys. Wah, dia kayak sok jagoan gitu, guys. Dia nggak tahu, guys. Kita nih petarung. Ini, petarung penjara, guys. Petarung penjara kita, guys. Joe Baker, petarung penjara, guys. Awas aja, guys. At the end, kita bakal ketemu dia lagi, guys. Harusnya, ya. Harusnya kalau game ini sih dia nggak mungkin buang-buang villain sih, guys. Soldier Boy said the meds were at some kind of base. Kita harus cari obatnya sendiri, guys. Zoe, kamu tenang ya di sana ya. Om cariin obatnya ya. Where in all hell did this wall come from? Ini pintu gerbang apa, guys? Kasihan, guys. Looks like somebody left the lights on.
That's good enough for me. Kayaknya ada yang nyadar kita datang ke sini, guys. Ini nterin kita katanya. Kita harus menuju ke sana sih, guys. Oke. Kita menepi dulu, guys. Oke. Kita udah menepi. Sana kita bawa Zoe. Zoe, kamu enggak apa-apa? Aduh, keponakanku. Ya, Zoe, kamu jangan khawatir. Ini cuma jauh sedikit kok. Ya. Kita bawa Zoe, guys. Jalan. Jalan terus, guys. Jalan terus. Kita harus menggendong keponakan kita, guys. That's the base, alright. Okay. Wow. Ada buaya, guys. Come on. Not now, Gator. Guys, ada buaya, guys. Gimana dong cara lewatnya? Guys, ada buaya. Gimana? Ini ada boneka sih, guys. Kita ambil dulu. Ambil. Boxer FVG. Itu kayak apa? Boneka yang dibuat dari jerami ya, guys. Menyupai boxer, guys. Buaya. Okay. Buayanya tapi juga udah terinfeksi ya, guys, kayaknya. Ini taruh Zoe di sofa sih. I'll be back with something to make you better. Setuju sih. Zoe, kamu hati-hati ya. Kamu jaga baik-baik di sini, gue save dulu, guys. Oke, gue udah save. Ini kita, kapal kita bisa pakai enggak? Kapalnya enggak bisa kita pakai, guys. Perahunya enggak bisa kita pakai. Ini kita bisa lawan, guys. Gue penasaran. Gue pengen menguji kekuatannya dari Joe Baker ini. Gue mau nantangin ini, guys. Buaya, guys. Mana buaya? Mana buayanya, guys? Bisa, guys. Mati enggak sih? Mati enggak, guys? Mati, guys. Buaya segede itu mati. Tangan kosong. Di luar nalar. Guys, ada monster, guys. Wah, dipiting. Oh my god. Die, motherfucker. Guys, gila. Ini berbeda sih, ini konsepnya berbeda sekali. Ini Resident Evil tuh kan selalu pakai pistol ya, guys. Ini tuh beda banget nih karakternya Joe ini. Pakai tangan kosong tuh. Dengar enggak? Wah, itu ada suara anginnya tuh. Wah, dia kayak gitu, guys. Wah, itu kayak dia enjoy sekali, guys, bantai-bantai ini satu-satu nih, guys. Hey, come on, man. Show your face. Come on. Nih. Ayo sini. Aduh, mekanik deh sama gua. Ayo, bangun. Jangan tiduran. Ya. Enggak seru, guys, lawannya. Enggak seru. Ini apa? Ulat lagi, guys. Oh, ini ada yang datang. Woi. Sakit. Oke, guys, ternyata dia juga lemah sama yang loncat-loncat itu ya, guys. Tapi gue bingung cara lawannya gimana, guys. Ya, kita akan balik ke sini. Tadi gue coba bunuh buayanya, mati gue, guys. Kegigit sama buayanya. Ntar gue kasih lihat deh gimana gue matinya. Oh, kita bisa dari belakang, kita sneaky aja, guys, katanya, guys. Guys, gimana cara menang lawan dia, guys? Guys, kita makannya kelabang. Really? Not bad. Why is not bad? Guys, gimana menang lawan dianya? Guys, kita coba cari yang ini dulu, monster ini ya. Ah, iya, kita harus bunuh dia dulu, guys. Mampus, mati lu, gue injek-injek lu. Oke, guys, ternyata kita harus incar dia dulu, baru incar yang lain. Fine. Nih, mati. Mati lu. Oke. Taman, kita ambil ulet. Ini ulet ini buat apa ya? Oh, kita bisa combine katanya, guys. Kita combine dulu deh. Gila. Tonjokan kita sih kuat banget sih, guys, ini, guys. Ini kayak di luar Nurul, guys. Emang pendidikan militer emang gacor, Kang. Siapa, guys, di sini kayak mau jadi tentara, guys. Suara apa? Wah, salah, guys. Wah, gua udah salah sih, gua salah sih. Wah, guys. Gua enggak yakin gua bisa menang. Wah. Ah, guys, gue gak yakin gue bisa menang sih. Nah, guys, habis gue kalahin monster di sini. Di sebelah sana kan ada monster tuh, guys. Kita harus pelan-pelan, guys, di sini, guys. Tapi dia nengok sebelah mana ya? Dia nengok sebelah sini, guys. Oh, wait.
Kita ada tombak, guys. Ada tombak. Throwing spear. Wow. Jadi throwing spear ini kita bisa pakai buat apa? Aim, throw. Oh, oke. Menggunakan alat di sekitar kita, guys. Oke, fine. Ternyata ini emang survival sekali, guys, game ini, guys. Emang nggak kayak Resident Evil yang lain, guys. Nembak-nembak monster ya, pakai pistol ya. Emang agak lain ya di sini ya, guys. Oke, guys. Oke lah, oke. Ini kita bisa pakai nggak sih? Gue penasaran. Nggak bisa dipakai, guys. Oke, kita masuk ke dalam sini, guys. Nah, oke lah. Ini kita bisa ambil. Damn it, you boys ain't making this simple. Hah, ada boat, pedal. Ini gue baca dulu, guys. Transfer semua anti-efektif sintesisnya station over the pedal boat. Ah, pedal boat. Di mana tapi? Guys, suara apa tuh, guys? Oh, wow. Ini gimana? Aduh, mekanika. Ini apaan? Wah. Guys, ini lawan kita tangguh sih, guys. Lawan kita yang ini kali ini tangguh sih. Lawan ini kali ini tangguh sih. Lawan yang kita yang kali ini tangguh banget sih, guys. Sini lu. Jangan kasih lawan, guys. Jangan kasih lawan, guys. Dia tuh open ini, open posisi, guys. Dia enggak naikin fish dia, guys. Mati. Tampang doang gede. Belajar lagi ya, tampang doang gede. Ya, tampang doang gede. Gila, ditampol, dikasih hook, dikasih uppercut, mati dia, guys. Gila. Mau gua taunting enggak, bro? Mau gua taunting enggak lu? Hah? Lu mau gua taunting enggak? Hah? Lu mau gua taunting enggak? Hah? Nih, gua taunting nih. Nih. So jagoan. Badan doang gede, masih hidup, guys, ternyata, guys. Oh my god. Oke, boleh. Ternyata dia belum knock down. Dia masih menunjukkan tarinya, guys, sebagai laki-laki, guys, di sini, guys. Tampol, pukul. Deg. Yah, knock down lagi, Dek. Belajar lagi, kawan. Yah. Boleh. Lu boleh 2 ronde ya, guys, 2 ronde. Dia berhasil menang lawan kita lawan 2 ronde, guys. Boleh. Masih hidup. Sini, ha? Sini. Aduh, mekanik sama gua. Hey. Ya, kabur. Yang bener aja. Kabur, guys. Malu banget, Dek. Ya ampun, malu, guys. Guys, malu banget, Dek. Sumpah, lu laki-laki apa bukan? Punya otong enggak? Ya ampun, gitu doang. Oh, ini tadi tuh gue bisa berhasil bunuh buaya, guys. Cuman kayak gue enggak mau ambil resiko. Gue mau ambil resiko sih, guys. Kita bisa ambil lagi enggak tombaknya? Ya, tombaknya enggak bisa diambil lagi, guys. Tombaknya enggak bisa diambil lagi. Gue pikir tombaknya bisa diambil lagi, guys. Wah, guys. Gue ngeliat buayanya di situ. Sorry, kita ulang. Nih, guys, ini scene-nya kalau misalnya kalian mau lihat gimana buayanya mati. Gimana kita dikit buaya, guys. Nih, guys, kita mulai lagi ya. Kita tombakin satu buaya ini. Terus buaya yang lain mana? Buaya yang lain mana? Ini dia. Tuh, guys, ada tombak lagi di ujung sana, guys. Kita harus lari ya. Kita lari ya, guys. Kita lari ya. Buaya enggak tahu kita sih. Kalau buaya enggak tahu kita enggak usah, guys. Ngapain? Buang-buang tombak gua ya. Enggak usah, guys. Ini dia. Kalau buaya enggak tahu kita enggak usah aja, guys. Ngapain, guys? Buang-buang tombak kita ya, guys. Di ujung sana ada sesuatu enggak? Sabar, guys. Gua lagi mencari di ujung sana ada sesuatu enggak? Buaya. Buaya. Iya, enggak. Gua enggak kesana lagi. Iya, gua naik ke darat. Ada buaya, guys. Oke. Kroco. 2-1. Fine. Nih. Woi. Hold on. Gua juga dapat giliran. Au. Hey. Jangan kroyok. Come on. Show your bare fist, bro.
Gue cuma pakai tangan kiri, belum pakai tangan kanan. Satu lagi guys. Kenapa lu ngamuk? Woi bro, menyerang secara menggunakan emosi itu nggak stabil bro, mental lu bro. Gila, nggak boleh pakai emosi dong nyerangnya. Santai. Tetap harus memperkirakan musuh akan bergerak kemana. Gue cek dulu rekaman gue masih aman. Tetap harus kira-kira dong. Wah ini buaya ya. Oh iya guys. Tapi ini bisa kita ambil sih tombaknya. Ini gue curiga nih buaya-buaya ini tuh yang nombak-nombakin tuh si Jack sendiri itu sih guys. Gue perasaan gue kayak gitu ya. Mana nih buayanya? Ayo, jalan kita. Kemana kita guys? Balik ke rumah lagi kah? Oke, kita ke sana deh. Oh enggak, ini tempat baru deh. Sorry guys. Gue pikir. Yuk. Kita ke tempat baru guys. Tempat baru kita lihat di sini. Loh, ini bukan tempat yang tadi kita ini ya. Oh, iya kan? Tempat yang tadi kan? Lah. Apa gue salah arah ya? Oh. Guys, kayaknya gue salah arah, gue malah putar balik. Sorry. Kayaknya kan kita ke sini. Ah. Gue salah arah atau gimana, guys? Sabar ya. Kayak kita ke depan sana deh. Tunggu ya, tunggu. Kayaknya kita, kayak gue cuma muter-muter, gue salah tempat, guys. Kayak kita harus ke ujung sana deh. Soalnya kita bisa ke sana. Kayak kita cuma ke atas itu cuma berambil tombak doang. Tombak kita ada sisa satu sih. Kalau nggak salah tadi di ujung sana ada buaya. Mana nih buayanya? Ini buaya nggak bisa diem, guys. Ah! Dah, mati. Bye-bye. Oh, no. Ada buaya satu lagi, tapi tombak gue nggak cukup. Guys. Oh, wow. Wah, kita digigit. Nah, gimana guys caranya guys? Tunggu dulu. Berarti gue nggak boleh pakai tombaknya ya berarti ya. Oh, kita ngulangnya jauh banget dari sini ya. Nih ya guys, kita udah ambil tombaknya dari buaya. Dua buaya itu kan kita cuma putar lagi balik ke sana. Kita ke sini. Kita ke sini kan guys. Nah, kita siapin tombak kita buat menuju ke ujung sana. Kita ternyata nggak bisa bokong guys. Kita nggak bisa bokongin buayanya. Sabar guys. Ah. Nah, mantap. Seharusnya bakal ada satu buaya terakhir, guys. Ah. Nah. Udah mati semuanya, guys. Gila, buayanya banyak banget ya di sini ya. Nah, kita jalan aja nih, guys. Nah, kita akan ke kapal ini, guys. Kapal ya ini kan? Kapal harusnya, guys. Kapal yang tapi di kapalnya lagi benerin karam gitu sih, guys. Nah, kira kita bisa tembus di sini, guys. Saatnya kita save dulu. Oke guys, gue mau ucapin thank you buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini guys. Gue cukupin dulu main game gue. Cukup lah. Cukup. Ini karakter baru sih guys. Karakternya maco banget guys. Itu kayak kalau belum gak greget kalau gak pakai tangan kosong gitu loh. Kita panggil dia apa guys? Mad Dog? Kita panggil dia paman Mad Dog ya. Oke, thank you buat kalian semua yang udah nonton. Have a nice day semuanya, and thank you. Goodbye semuanya. Thank you. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how.